Kamu boleh tengok balik. Okey. Macam Okey, mana siapa lagi nak? yang nak main? Ini ustaz je boleh record. Okey. Siapa lagi nak main? Sekejap ya, ustaz perlu jawab. Ada panggilan je. Okey. Okey, kita teruskan perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua adalah peluk. Okey, macam mana kamu nak eja jauh, peluk dalam bahasa Jawi? Okey, untuk peluk ni kita gunakan suku kata yang mana? Balaka. Okey. Balam, wow, peluk. Okey, untuk peluk kita gunakan suku kata yang kedua. Kita gunakan suku kata lok, L-U-K, lok. Kita jawikan dia. Lam, waw, qaf, lok. Kita gunakan konsonan lam. Okey, yang seterusnya. Kumur. Okey, macam mana nak eja kumur? Macam mana nak eja kumur? Tu eja kumur kat anda. Okey. Kafwaku mim kafwaku kafur mim kafwaku mim waw romur kumur. Okey, jadi yang kumur kita gunakan konsonan mim. Okey, dan kita gunakan pola vokal u. Okey, kemudian yang seterusnya gunung. Macam mana nak eja gunung? Gunung. Okey. Gawau, nun, waw, gunung. Okey, kemudian yang seterusnya. Angguk. Macam mana nak eja angguk? Ibu tak nak kasi. Alif. Nak eja angguk. Makasih, Ibu. Makasih, Ibu. Okey, Alif. Alif, ha? Gawau kombok angguk. Okey, jadi yang ni kita gunakan konsonan ga pola vokal u. Kemudian yang seterusnya jemur. Macam mana nak eja jemur? Jemur. Okey, bagus. Jemur. Okey. Yang ni kita gunakan konsonan mim dan pola vokal u. Okey, kemudian yang seterusnya. Renung. Okey, renung, wow, nga, renung. Okey, renung tak ustaz. Renung, renung sesuatu. Tak dengar juga ustaz aja. Renung yang macam kamu. Renung tu apa? Apa? Tak dengar juga ustaz aja ustaz. Renung tu kan? Kamu renung tengok. Ustaz. Dengar aje. Kamu tak boleh okay, kena ulin. Itu maksudnya kamu memerhati dengan mata kamu. Kamu merenung sesuatu.
Okey, perkataan yang seterusnya. Teluk. Okey, macam mana nak eja teluk? Teluk. Jadi teluk ni kita gunakan konsonan la dan pola vokal u. Okey, faham tak? Tak teluk tu apa ustaz teluk? Teluk tu dia ada di pantai. Okey, faham tak? Faham ustaz. Okey, yang lain faham tak? Faham. Okey, boleh kita pergi slide yang seterusnya. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Okey, jelaskan perkataan pola vokal U dan O. Okey, kamu tak kena sikit. Nanti kalau habis kelas, kalau kamu nak saling nota, ustaz akan hantar slide ni ke dalam Telegram. Kamu boleh saling untuk buat nota, okey? Sekarang kalau kamu dengar salin, je dulu. Kalau tak nak salin, nanti kamu tak ingat macam mana. Okey, nanti ustaz akan hantar slide ni dalam Telegram. Kalau kamu nak salin tak apa. Ustaz. Kalau tak nak salin pun tak apa. Nanti kalau kamu tak ingat, kamu nak baca kat mana. Okey. Sekarang ni kamu dengar je dulu, okey? Okey, jadi sekarang ni kamu ustaz akan bagikan perkataan dekat depan ni, kamu bagi tahu ustaz. Perkataan tu pola vokal U atau O. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Kita tengok perkataan yang pertama. Timun. Okey, timun. Timun ni pola vokal apa? Ni apa ni? Timun ni pola vokal apa? U. Pola vokal U. Bagus. Okey, pola vokal U. Okey. Kemudian yang kedua, perkataan yang kedua. Mulut. Okey, mulut. Pola vokal apa? U. Okey, pola vokal U. Okey, kemudian yang ketiga. Goncang, ya? Ada orang main cek. Ada orang main cek, nama dia Arman. Okey, Helmi Arman, jangan main cek. Okey. Perkataan yang seterusnya, goncang. Pola vokal apa, goncang? Oh. Pola vokal, oh. Kita gunakan konsonan apa dekat situ? Ustaz, izinkan saya pergi tandas. Okey, dia gunakan pola, dia gunakan vokal apa dekat situ? Vokal apa? Langsung ke. Okey. Okey, jadi dia gunakan konsonan da goncang. Okey, pola vokal O. Kemudian yang seterusnya. Unus. Okey, unus pola vokal apa? Unus. Pola vokal apa? U. Okay, pola vokal U. Okey, dia gunakan konsonan apa kat situ? Unus. Konsonan? Dia gunakan huruf nun. Pola vokal U. Okey, kemudian yang seterusnya. Nombor. Okey, ni dia pakai pola vokal apa? O. Nombor. Pola vokal O. Dan konsonan apa yang dia pakai? Nun. Okey, bagus. Konsonan nun. Pola vokal O. Kemudian seterusnya perkataan
Lumba. Okey, lumba. Apa pola vokal dia? Wow. You. Okey, pola vokal you. Konsonan apa yang dia gunakan? Lam. Okey, konsonan la. Bagus. Okey, kemudian yang seterusnya. Lontar. Okey, lontar. Pola vokal apa? Oh. Okey, pola vokal O. Oh, bagus. Konsonan? Konsonan apa yang digunakan? Konsonan la. Okey. Kemudian yang seterusnya. Tolong. Okey, tolong. Pola vokal apa? Tolong. Oh. Okay, oh, then wow. Pola vokal O. Nah, dia gunakan oh. Apa? Konsonan apa kat situ? Ta. Konsonan apa? Ta. Ya ke ta? Ta tu suku kata pertama. Nah, kita ambil suku kata yang tertutup. Ta tu bukan suku kata yang tertutup. Lam. Okey, dia gunakan konsonan la. Kemudian perkataan yang seterusnya, gemuk. Okey, pola vokal itu apa? Vokal apa? Tulis. Yu. 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 Apa? Gemuk. Konsonan apa kat situ? U. Itu pola vokal U. Konsonan apa yang digunakan? Ustaz, tu gemuk ke? Haa, gemuk. Okay. Lontar. Jadi konsonan mim. Lontar tu maksudnya baling. Okay, faham tak? Wow. Faham tak semua? Wow. Ada yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Ustaz, ada yang salin lagi? Kejap lagi Ustaz bagi slide baru kamu salin. Okay? Okay, sekarang ni tak perlu salin lagi. Kemudian yang seterusnya. Tahukah anda? Okey. Huruf waw dikongsikan dengan huruf U dan O. Contoh perkataan sup. Okey, jadi bila kita nak jawikan dia, sup tu adalah huruf U di tengah. Jadi bila kita nak jawikan dia, kita perlu gunakan huruf waw, sin, waw, pa, sup. Okey. Kemudian yang seterusnya huruf O. Contoh dia. Belum lagi. E, O, N, G. Tong. Okey. Jadi bila kita nak jawikan dia, sama juga. Walaupun dia huruf O, tapi kita tetap gunakan huruf vokal waw dalam tulisan jawi. Okey. Ha, waw, nga, tong. Ya. Apa dia? Ada orang main chat. Ada orang main chat. Tak apa. Okey. Jadi kita bila ada huruf huruf U dan O, kita gunakan huruf vokal jawi yang sama, iaitu huruf pau. Okey, faham tak? Faham tak? Faham tak semua? Okey, jangan main chat. Siapa yang main chat tu? Okey. Kalau faham, bagus. Okey. Faham ya? Lut, kamu buat apa tu Lut? Okay, yang lain faham ya? Faham tak apa yang saya ajar?
Faham. Faham. Okey, kalau faham bagus. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Ustaz, izinkan Ustaz. Saya pergi minum air. Okey. Okey, slide yang seterusnya kita dah habis untuk topik. Ini amalkan. Apa yang kamu perlu amalkan adalah saling bantu, membantu sesama rakan. Siapa yang kamu perlu bantu? Apa yang contoh bantu yang kamu pernah buat? Okey, saling bantu, membantu. Tolong ambil apa? Tolong ambil bantal. Tolong ambil bantal lagi. Bantal. Lagi? Terima pada tu. Apa Ustaz? Tolong ambil buku. Tolong ambil buku semua. Jadi kamu kena saling bantu membantu. Okey. Sama rakan. Okey, kemudian yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah buku inventory. Okey, semua boleh buka buku inventory. Okey, buku inventory. Okey, buka muka surat 12 dulu. Ustaz nak terang dulu apa yang kamu kena buat. Apa? Buka muka surat 12. Muka surat 12. Okey, yang lain dengar tak? Muka surat 12. Okey. Buka muka surat 12. Muka surat. Okay, Ustaz terang dulu apa yang kamu duduk. 12. 12. Betul. 1, 2. Okey, buka muka surat 12. Okey, untuk muka surat 12. 7 tak siap lagi. Kenapa tak siap lagi? Ustaz dah bincang lah hari tu. Sekejap. Sekejap ya, Ustaz tengok balik. Betul, Ustaz. Sekejap, Ustaz tengok balik. Sekejap ya. Okay. Lu hingga sampai berapa? Apa? 12 hingga? 12 hingga. Sekejap, Ustaz akan ni. Muka surat 7 tu Ustaz dah suruh buat lah. Ni apa ni? Ni apa? Ni kena saling ke? Okey, muka surat 7 tu Ustaz dah suruh buat. Kita dah bincang jawapan. Okey, sekarang ni buka muka surat 12. Okey. Mi urang apa? Vokal O dan U. Okey. Okey, semua okay. Tahu ke nak buat macam mana? Semua tahu ke nak buat macam mana? Okey, yang lain? Tak tahu. Ke nak Ustaz? Okey, kalau tak tahu, dengar dulu. Saya bagi tahu macam mana. Tak tahu. Okey, surat 12. Kalau yang pertama, kamu kena sambungkan suku kata berikut. Okey, contoh yang pertama dia bagi.
Dia ada dua bulatan. Yang pertama berkon dan yang kedua panjang. Okey, jadi kamu kena sambungkan menjadi satu perkataan. Okey. Kawaun dan suku kata. Sama tu boleh sambung dengan huruf ja tak? Apa dia ustaz? Huruf nun dan huruf ja boleh bersambung tak? Boleh. Okey, boleh. Ha, jadi kamu sambungkan kata tersebut. Jadi satu perkataan. Okey. Ha, dan seterusnya pun macam tu. Okey, kamu kena sambungkan. Kemudian yang B pun sama juga. Kamu kena gabungkan kata berikut menjadi perkataan. Okey, kamu yang kesat 12 ni kamu kena sambungkan perkataan. Ni betul tak sambung macam ni? Mana? Ni sambung ni macam ni. Okay. Kemudian muka surat 13. Muka surat 13 dia ada bagi gambar. Dan kenapa yang saya share tu dia buku inventory je? Ustaz macam dia macam ni je. Sekarang ni kamu kena buka buku kamu muka surat 13. Okey. Tangan. Buka muka surat 13. Muka surat 13 tu dia ada bagi gambar. Okay, jadi kamu kena namakan gambar benda dalam gambar tersebut. Okey, contoh yang pertama. Gambar apa yang dia bagi tu? Nombor satu, gambar apa? Ustaz. Skrin muka surat 12. Apa? Skrin muka surat 12. Apa? Sebab saya tak tahu nak buat. Sebab tu saya sudah dengar tadi. Okey, muka surat 12 tu kamu kena sambungkan air kata. Okey, dia bagi dua suku kata. Jadi kamu kena sambungkan suku kata tersebut menjadi perkataan. Okey. Ustaz tunjuk dalam boleh tak? Kamu buat dulu hari Jumaat nanti kita bincang. Kamu kena buat dulu hari Jumaat baru kita bincang. Okey. Surat 13 kamu kena namakan gambar tersebut. Dia dah lukis gambar, kamu kena bagi tahu apa dia punya nama. Kemudian tuliskan dalam kotak kosong tu. Tulis dalam tulisan jawi. Okey. Ustaz, surat 12 sambungkan perkataan. Ya. Muka surat 12 yang B tu kamu kena gabungkan suku kata berikut menjadi perkataan. Okey, sama juga. Dia suku kata yang pertama tu yang kotak warna biru. Suku kata yang kedua dekat kotak warna kelabu. Jadi kamu sambungkan. Dia ada setiap nombor tu dia ada tiga perkataan. Okey, kamu sambungkan. Nombor satu tu goncang, gundah dan gunting. Okey. Boleh. Muka surat 13 kamu kena namakan benda yang dalam gambar tersebut. Boleh Noha, dengar tak? Dengar tu kan boleh ngecah. Warnakan ke apa? Okey, kamu apa? Macam mana nak buat yang 12B. Tadi kita kena sambungkan suku kata. Jadi kamu kena sambungkan. Kamu kena sambungkan. Nur dengan cat kamu boleh sambung. Ya.
Okey, kemudian muka surat 14. Okey, tengok dulu muka surat 14. Okey, muka surat 14, kamu kena warnakan perkataan yang mengandungi huruf vokal O dan U. Okey, kamu tengok perkataan mana yang ada vokal O dan U, kamu warnakan. Ya. Bawah, yang bawah muka surat 12 tu macam mana? Okey, surat 12 yang bawah sama macam yang dekat atas tu. Dia bagi dua suku kata, kamu kena sambungkan jadi satu perkataan. Okey, dia bagi tiga suku kata, yang pertama dalam kotak warna biru, suku kata yang kedua dalam kotak warna hitam. Jadi kamu kena sambungkan. Dia ada tiga, yang suku kata kedua tu dia bagi tiga. Suku kata yang pertama satu je diguna. 13 dan 14. 13 dan 14. 13 kamu kena namakan benda yang dalam gambar tu, 14 kamu kena warnakan. Okay, faham tak? Faham. Okay, kalau faham, kalau faham kamu boleh siapkan muka surat 12, 13 dan 14. Okey, hari Jumaat ni kita jumpa lagi, kita bincang apa jawapan dia. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey. Kalau boleh, kelas kita sampai sini saja. Yang muka surat 12 bawah tu macam mana? Muka surat 12 tu kan ustaz bagi tahu kena sambungkan suku kata. Okay, kamu kena sambungkan suku kata menjadi perkataan. Macam yang dekat atas tu juga. Okay, kita jumpa hari Jumaat ni. Kita bincang jawapan dia, okay? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kena buat sampai muka surat berapa?